jantung sendiri habisnya berapa kilo? Digantung sih, kadang kalau misalnya 200 biji, kadang 5 kilo, 6 kilo. Ini bukain dari jam berapa nih, Al? Dikasih dari jam 7. Dari jam 7 sampai ya. Jam? Jam 6. Jam 6. Kadang tergantung habisnya. Oke, dalam sehari bisa ngabisin berapa tuh? Kemarin hari Minggu 300-an. 300 ya? Biasanya paling 100-200. Oh, jadi ramainya di hari Minggu ya? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya? Pas biasanya kampungnya orang Jakarta sih. Sambil makan bacang panas, kita mau nyobain es bir kocok. Nah, ini bir kocok. Bir kocok itu apa sih? Rempah-rempah. Rempah ya? Merah. Bukan alkohol ya? Iya, alkohol semuanya. Oh, nah ini bir kocok-kocok. Nah itu keluar jadinya soda gitu, model bebusa tuh kan. Kayak bir teman-teman jadinya. Jadi si bacangnya itu udah ada bumbunya, teman-teman. Mantap. Halo teman-teman, balik lagi di channel Masakan Indonesia. Hari ini saya lagi ada di Surya Kencana, Kota Bogor, teman-teman. Nah, ini lokasinya di dekat hotel. Di sini tuh ada makanan yang lagi viral banget kalau di Bogor dan di Bandung, teman-teman. Namanya bacang viral. Nah, jualannya di dekat Indomaret nih. Oke, sambil ngomong sama hotel aja. Nah, ini ada bir kocok si Abah. Nah, ini dia nih bacangnya nih, teman-teman. Bacang 102. Permisi, A. Ya. Ah, mau nyobain bacangnya satu? Boleh. Harganya berapa, Nak? 15. Isinya ada apa aja sih kalau bacang itu, Ak? Isinya ini dalamnya tahu tauco gitu. Nanti dicampur kayak jando tetelan sapi gitu. Kita mau nyobain, Ak, satu, Ak. Oke, siap. Dipotong dulu, dibagi dua. Baru dikasih jandonya ya? Jandonya. Makanan yang lagi viral nih, ya. Viral di Bandung. Cabangnya atau gimana ini? Ini bukan, beda bos. Oh, beda bos. Oke, untuk buah jandonya segini banyak, guys. Banyak banget. Terus dikasih apa lagi nih? Ini kayak sendok. Sendok. Nanti sambelnya nanti dipisah. Oke, sambelnya dipisah. Nah, ini dia, teman-teman. Segini harganya 15.000. Kita mau cobain rasanya seperti apa. Sambil makan bacang panas, kita mau nyobain es bir kocok. Nah, ini kita mau nyobain es bir kocok. Sebenarnya udah pernah beli, kita mau beli lagi. Ada apa aja tuh? Es batu ya? Es batu. Ini bir kocoknya. Nah, ini bir kocok. Bir kocok itu apa sih? Rempah-rempah. Rempah ya? Merah. Bukan alkohol ya? Iya, alkohol semuanya. Nah, ini bir kocok-kocok. Nah itu keluar jadinya soda gitu, model bebusa tuh kan, kayak bir teman-teman jadinya. Segini harga berapa, Bang? 5.000. Nah, nih kita mau cobain. Kita makan di sini aja, teman-teman. Soalnya rame banget tadi nungguin, agak susah tuh. Rame banget tuh di situ. Nah, ini teman-teman, bacang ini kita mau cobain. Nah, ini tuh enaknya paling enak kalau panas-panas kayak gini, teman-teman. Nah, ini bacang itu ternyata tetelan sapi, terus ada tahunya juga. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini belum dikasih sambal, teman-teman. Hanya kenyal gurih ya. Ini kalau kita kasih sambal, nih sambalnya tuh, kita aduk-aduk. Diaduk-aduk tuh, kita kasih dikit dulu karena nggak tahu nih sambalnya pedes banget atau gimana. Nah, sebenarnya mana ya? Ternyata nggak terlalu pedes. Tambahin lagi. Dan itu di sini ramai banget. Tadi saya mau makan aja susah, harus ngantri, teman-teman. Ini ada cengkehnya tuh, ada rempah-rempahnya. Jadi si bacangnya itu udah ada bumbunya, teman-teman. Enak.
nggak amis kalau menurut saya ya. Kalau kalian nggak suka jandoannya juga nggak pakai nggak apa-apa. Nggak bilang aja. Kalau menurut kalian gimana? Harga 15.000 porsinya segini. Kalau lebih harus ngantri teman-teman. Mantap. Nah ini kita minum pakai bir kocok nih teman-teman. Ini pakai es, tapi rasanya tuh anget teman-teman, karena ini ada jahenya, ada rempah-rempahnya. Mantap. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time.